Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena tadi sama Romo Yai sudah dijelaskan berbagai macam kelebihan dari anak-anak didik tahfidz Al-Qur'an. Kini tugas kami untuk mendemonstrasi, dan perlu diingat demonstrasi enggak wajib bisa. Jadi bisa enggak bisa di depan ini tetap kita banggakan. Sebelum kami mulai, minta tepuk tangannya dari para hadirin dan hadirat semua. Langsung saja kita mulai dari Burhan Muhammad Burhan Al-Farizi untuk bisa berdiri. Saudara Burhan, sampean sudah siap? Sudah siap? Hafal berapa juz? Sudah hafal berapa juz, Saudara Burhan? Hafal 30 juz. Hafal 30 juz. Sudah siap ya? Siap. Kita coba metode sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Coba lanjutkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi an adhiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Cukup. Ayat apa yang sampean baca? Surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Ada di juz berapa? Juz 14. Di sebelah mana? Di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Beri tepuk tangan untuk Saudara Abraham. Masih sanggup? Sanggup. Sanggup. Coba lanjutkan ayat. Lanjutkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Cukup, itu ayat surah apa? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, coba bacakan ayat yang paling tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankutun. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam bi'annahum kadzabu bi'ayatina wa kanu 'anha ghafidin. Cukup. Sahih ya. Beri tepuk tangan untuk saudara Burhan. Sebentar. Cukup. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih kepada saudara Burhan. Selanjutnya kepada Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Cari yang tampan apa yang gimana? Yang ganteng apa yang cantik? Karena saya laki, pilih laki aja. Coba saudara Andika bisa berdiri. Sudah siap antum? Siap, gak siap. Kalau gak siap angkat tangan. Dan diperhatikan, coba bisa dilanjutkan potongan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Bisa dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Juz berapa, surat apa? Juz 10, surah Al-Anfal. Ayat tersebut terletak di halaman? Di halaman pertama. Coba bacakan dua lembar setelahnya ayat paling atas. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhari wa'lamu
أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Dan cukup, coba bacakan awal juz 15. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, cukup. Surat apa barusan? Setelahnya surat, coba bacakan awal dari surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. يوارق بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Terima kasih. Coba yang paling cantik, cantik semua di atas dia. Coba Nurul Komariah. Saudari Nurul Komariah, biar lukar untuk berdiri. Sudah hafal berapa juz? Sudah hafal berapa juz? 22 juz. Tepuk tangan untuk saudari Nurul Komariah. Kedengarannya mungkin 22, gak nyampe 30, tapi saya yakin yang ada di depan ini rata-rata belum bisa menghafalkan 22 juz. Jadi kita patut bangga kepada saudari Nurul Komariah. Lanjut. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Lanjutkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham
Inna Allah kana alaikum raqiba. Surah apa? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Kata bapak-bapak di bawah surah surat nikah katanya. Surah An-Nisa. Coba mundur satu halaman ke belakang. Mundur satu halaman ke belakang, bacakan ayat yang paling bawah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah apa itu? Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ada sebelah mana? Di sebelah kiri. Sebelah kiri. Setelahnya? Sebelumnya? Sebelah kanan. Sebelumnya sebelah kanan. Sebelumnya lagi? Sebelah kiri. Sebelumnya lagi? Sebelah kanan. Coba bacakan ayat yang paling atas. Faqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mukminin. Cukup. Allahummarhamna bil Quran. Beri tepuk tangan kepada saudari Nurul Qamariyah. Sadaqallahul azim. Ya, begitulah demonstrasi untuk anak-anak tahfidz dalam jangka waktu 10 bulan. Jujur kami di sini juga belum hafal, suruh ngetes tapi enggak masalah. Kami bangga kepada teman-teman kami yang ada di sini. Yang tahu kami di Jawa itu paling cepat itu 1 tahun, tapi karena di sini sudah 10 bulan sudah ada 30 juz, kita apresiasi tinggi. Beri tepuk tangan kepada teman-teman semua. Ya, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf tutur kata salah semua datanya dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya lagu Hafidz Quran yang akan dibawakan oleh para wisudawan wisudawati Hafidzul Quran. Cinta kiai, ku cintanya.
berharap bersama di syurganya nanti. Sembah syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas diri yang selalu dikuatkan, atas hati yang selalu dimantapkan, atas jiwa yang selalu tegarkan, sehingga kami dapat mempersembahkan mahkota untuk ayah, ibu, terima kasih atas segala ikhlasan doa dan segala jerih payah doa demi meraih apa yang kami mimpikan. Kiai, Kiai, kami mohon doamu agar tangan kami senantiasa membawa Al-Quran, agar bibir kami senantiasa bahasa karena Al-Quran, agar jiwa kami selalu mendekat Al-Quran, dan agar hidup kami dapat menggenggam Al-Quran. I love you, Kiai. I love Bunyai. I love my Al-Mansur forever in my heart. I love you, Ummi. I love you, Abi. I love my family forever in my heart. Thank you.
kepada wanita dan wisudawan 3 bulan, kepada wisudawan 3 bulan beserta wanita diperkenankan untuk meninggalkan gedung penghormatan. Kepada wisudawan dan peserta lainnya diperkenankan